Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram Ivan Gunawan yang sedang kesal dan cemburu terhadap seorang wanita, entah siapakah itu. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu kilas balik Ayu Ting Ting bersama Robby Purba kemarin yang sedang makan bersama di salah satu acara pernikahan temannya ya. Di sini Robby Purba mengatakan bahwa Ayu Ting Ting adalah calon istrinya. Wow, begitu kata Robby Purba di akun Instagramnya Anwar. Di sini juga sempat menjadi viral perbincangan salah satu media online ya. Memang di sini jelas ya, Robby Purba mengatakan bahwa Ayu Ting Ting adalah calon istrinya. Namun Ayu Ting Ting hanya tersenyum dan mengalihkan perhatiannya kepada Lolita. Gimik atau serius, Mimin doakan semoga yang terbaik memang datang kepada Ayu Ting Ting dan Robby Purba. Mimin setuju saja jika Robby Purba berjodoh dengan Ayu Ting Ting. Semoga memang Allah menakdirkan kalian untuk bersatu. Dan untuk Ivan Gunawan di sini menuliskan sesuatu di Instagramnya yang membuat penasaran seluruh fans dan netizen di media sosial ya. Di sini Ivan Gunawan mengatakan, makin banyak perempuan buta di muka bumi ini. Dududu, mau aja digimikin. Makin jauh jodoh nggak sih? Begitu tulis Ivan Gunawan di Instastory-nya kemarin ya, pada saat berbarengan dengan pertemuan Ayu Ting Ting bersama Robby Purba. Kemudian yang kedua, dikala manusia nggak pernah tahu kesalahan dia di mana, maka dia akan terus menyalahkan orang lain dan akan mengulang lingkaran yang sama. Wow, pedas sekali ya tulisan dari Ivan Gunawan tersebut. Maksud dari tulisan Ivan Gunawan tersebut, ataukah hanya sebagai sindiran atau cemburunya hati Ivan Gunawan melihat kebersamaan Ayu Ting Ting bersama Robby Purba, atau perasaan sayangnya Ayu Ting Ting yang ada di dalam hati Ivan Gunawan sebagai sahabat dekatnya ya. Dari dulu Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang dekat. Sebelum Bilkis lahir, Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting selalu bersama sebagai sahabat. Apakah Ivan Gunawan memang menyayangi Ayu Ting Ting sebagai sahabat dan tidak ingin Ayu Ting Ting masuk ke lubang yang sama untuk yang kesekian kalinya? Semoga persahabatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting tetap terjaga selamanya. Apapun yang Ivan Gunawan tuliskan, semoga itu yang terbaik, baik untuk Ivan Gunawan maupun untuk orang yang dituju oleh Ivan Gunawan. Dan menginjak berita selanjutnya ya, di sini ada kabar yang sangat heboh nih dari salah satu surat kabar online. Akhirnya Robby Purba sebut Ayu Ting Ting sebagai calon istri Anwar. Oh my god. Tetap ya, dari gambar tersebut banyak sekali argumen berdatangan dari para sahabat dan netizen tentunya. Ada yang mendoakan dan ada yang bilang gimik. Doakan saja yang terbaik untuk Robby Purba. Jika memang ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, semoga dipersatukan oleh Allah dalam ikatan perkawinan. Amin ya robbal alamin. Dari Kapur 280 langsung jadi judul berita, aku aminkan ya Bang Robby Purba Ayu Ting Ting. Kemudian dari 08, kalau sudah tentang Ayu Ting Ting langsung deh masuk headline. Tapi aku aminkan, amin ya robbal alamin. Dari Akbar, amin lur, kawal doa yang terbaik sampai halal insya Allah, amin. Kemudian dari Merlus Fona, elah itu mah bercanda kayak nggak tahu aja. Semoga bercandanya menjadi kenyataan. Dari Sri 75, amin semoga ya Allah doa-doa yang terbaik berdatangan ya. Jika memang mereka sudah berjodoh, suatu saat nanti Allah pasti membuka hati masing-masing, baik Robby Purba maupun Ayu Ting Ting. Jika memang tidak berjodoh, insya Allah mereka berdua pasti akan ada jodohnya tersendiri yang Allah siapkan dan Allah kirimkan pada waktu yang tepat dan orang yang tepat pula. tepat mencintai mereka, tepat mencintai keluarganya, bahkan kepribadiannya dan kekurangannya. Doakan yang terbaik untuk Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting, dan Robby Purba. Semoga semuanya baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.